Video kali ini berhubungan dengan video sebelumnya, yaitu ingin membuka dan melihat goodie bag-nya ya, apa yang didapatkan dari acara peresmian Rumah Sakit Muni Teguh. Ya, seperti ini ya. Nah, di goodie bag-nya ini ternyata ada ini ya, smart cup. Wah, ini ternyata cukup keren ya. Jadi kalau misalnya kita ngisi air, entah itu panas atau dingin, ini bisa nyala nih. Wah, di sini bisa dilihat ya, 28 derajat. Ya, ini mungkin defaultnya ya. Jadi kalau nanti diisi air, sepertinya nanti akan berubah ya. Wah, keren banget ya dikasih kayak gini ya. Lalu selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya adalah, wah, ini keren banget nih. Kasih gelas ya. Jadi ketika pakai gelas ini diingatkan selalu ya, ada rumah sakit yang peduli dengan orang-orang yang ngalamin kanker dan juga jantung ya. Dan ini juga bisa dipakai buat minum kopi ya, teman-teman ya. Dan isinya apa lagi? Di sini ada, nah ini ada brosur ya. Brosur di sini yaitu tentang call center mereka. Jadi menariknya di sini ya, yang mungkin lupa dibahas di video yang sebelumnya, bahwa mereka itu punya call center dan juga aplikasi di mana ketika orang yang sakit mendadak ya, seperti serangan jantung, kita nggak perlu susah-susah ke rumah sakit. Tapi dengan aplikasi yang ada atau lewat call center ini, kita bisa hubungi nanti ada perawat dan juga dokter yang menghampiri kita di rumah kita ya. Menarik banget ya. Nah, goodie bag-nya ini, dan juga ini saya sempat foto sendiri ya. Jadi kebetulan juga ada foto rame-rame, cuma karena yang dicetak cuma saya sendiri, yang adanya saya sendiri ya ini ya. Demikian video tentang goodie bag dari Rumah Sakit Muni Teguh ya. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran menjadi tahu ya, acara ini begitu luar biasa dan juga souvenirnya nggak main-main ya, luar biasa banget. Sampai ketemu video selanjutnya, bye.